Welcome back to The Comment. Bersama Clarissa Taufan. Clarissa, kamu kan sering mengikuti kompetisi-kompetisi karate dan juga mungkin kompetisi Lego ya? Karate sama karambol. Wow, pasti sentilannya dahsyat. Kamu pasti dalam mengikuti kompetisi berharap menang dong, mempersiapkan mungkin tidak hanya mingguan tapi bulanan untuk kompetisi itu. Tapi ada hal-hal yang terjadi di luar kuasa kamu. Pernahkah kamu yakin banget menang? Loh, ternyata aku nggak dapat poin. Pasti pernah lah, kan maksudnya latihan udah berharap doa segala macam. Tapi kalau misalnya emang ternyata pas standing kalah, ya udah berarti buat evaluasi diri sendiri, berarti masih kurang nih latihannya atau mungkin doanya masih kurang gitu. Dan justru daripada dijadiin buat kayak sedih, nggak mau tanding lagi, bete gitu, mendingan tuh jadi motivasi untuk latihan lebih keras lagi gitu. Jadi malah jadi bensin ya? Iya, jadi kita gembleng lagi. Gembleng lagi. Kayak Mas Darto waktu itu kan juga ikut lomba apa, Pak? Mister Universe, Pak ya? Mister Universe. Kok gak ada sisa-sisanya ya? Kan, tapi kan Bapak kan banyak makan telur. Oh, betul. Jadi? Florasin kan? Enggak telur protein. Biasa, proteinnya banyak kan? Oh, kebanyakan. Oh iya, makanya ya langsung. Bukan, saya ini emang kurang aja. Mana kalian? Ya, kejadian seperti ini juga ya, di luar kuasa produser. Segmen kita kali ini di luar kuasa. Di luar kuasa, di dalam warung makan. Kuasa. Iya, yang namanya momen pernikahan. When a man loves a woman. Tapi ada hal-hal yang memang terjadi di luar kekuasaan mempelai. Kita lihat. Cagur. Apa ini? Ada apa ini? Kebakaran dong, enggak? Kebakaran. Bos, ya kebakar. Bos. Nah, ini lagian pinter banget sih. Dekorasi hitam. Aduh, ya Allah. IO-nya gimana sih? Video panas nih ya. Yo, benar-benar di juga panas. Video panas bener. Atas bawah panas ya. Kebakar loh itu. Wah, IO-nya kelar sih nih. IO-nya kelar aja. WO-nya kelar. Minta gratis sih. Nah. Ya nggak ganti rugi malah, gratis plus nikah cuma sekali dia habis langsung ya, habis bos. Itulah ya, itu sebenarnya itu dalam mara bahaya harusnya tetap bersama gitu loh Pak. Ya itu bersama. Nah, itu jadi nggak kemana-mana. Tamunya pergi-pergian. Ya enggak dong, kan yang bersama. Emang kabur bersama bener juga, tetap bersama ya. Itu. Pas lagi itu lagi yang main tuh Fabiolus tuh, bandnya Toran. Wow. Emang iya, Pung? Pung, waktu itu ada kebakaran jenggot. Oh, beda kebakarannya ya? Iya, bener-bener. Tapi, Bella, kamu pernah melakukan showcase bela diri nggak? Showcase maksudnya? Ya, pertunjukan aja gitu, nggak kompetisi. Oh, pernah sih. Waktu itu tuh pas lagi mau ada opening pertandingan di Indonesia gitu. Jadi pertandingan internasional di Indonesia, jadi yang masih kecil-kecil dulu aku masih SMP kayaknya deh. Ini pertandingan Beyblade kan? Ah gila, trash gear. Karambol. Karambol, jadi aku gaya-gayaan gitu sambil Dia tetap karambol dia. Stick tuh karambol ya, iya. Ini ada pertunjukan bela diri militer. Ya, jagoan yang satu ini membuat pertunjukan jadi seperti ini. Aduh, nyangkut. Retak basu. Kayaknya. Oh, bisa itu gila. Itu terbuat dari marmer deh kayaknya, bos. Iya. Dikit. Itu apa isinya sih? Iya, apa sih? Kayaknya salah nendang, ya deh. Itu pasnya besi sebenarnya. Ada lagi. Itu kan, itu marmer, bos.
Susah kali kok. Tuh susah. Tahu ini dari balon ya, balon, balon. Tuh. Enggak ada ya, bosan-bosan. Bosan. Ya. Ini kayaknya gua aja yang turun deh. Aduh. Susah itu ya. Tapi kamu pernah enggak karatenya yang kayak pecah-pecahin gitu? Enggak sih, kalau itu kan yang full body contact. Kalau aku tuh yang kamu enggak full body contact. Enggak. Kenapa? Nah, maksudnya kan biar ini full body contact gitu. Biar ya. Iya, Pak.